Kalau selingkuh itu mau di jalan, mau di kasur, mau di oyo, mau di hotel, mau di mana gitu, itu asal selingkuh namanya ya. Tapi kan selingkuh mah enak-enak aja anjing, yang penting ngewe, bener enggak? Ya guys, welcome back to my channel, anjay. Selamat menonton, enjoy di channel Ridwan Audianto Jaya. Anjing, kasar goblok, ngarang apa koran goblok. Kita akan buat konten podcast gak jelas. Anjing, podcast gak jelas. Ya gitulah tentang segi pam-pam dan soal hak asasi manusia jangan dilarang bos. Selamat menonton. Ya, jawab Puput udah ngewe berapa kali sejujurnya. Kamu kan berkerudung tuh kan. Kalau aku mah yang berkerudung itu di bawah. Ya kan gitu, semua yang berkerudung itu ya. Berkerudung itu kewajiban perempuan. Bener. Dosa itu emang semua perempuan. Emang. Semua orang pasti punya dosa. Siap. Dosanya genteng yang tak tungkul pak. Lawan tungkul. Ya dosa. Dosa mah banyak. Dosa mah nggak kerasa. Kayak kita pinjam penghapus gitu ya, tapi nggak bilang dulu itu dari dosa nggak kerasa pasti ya. Kayak ah kalau pinjam cewek lupa ngembaliin kayak gitu. Abagong, itu udah dosa. Jadi gini ini teh ya. Aa putus sama ini, balik lagi sama ini, putus sama ini, balik lagi sama ini, ya Allah. Kayak gak ada cewek. Nah, kasih tahu ya sama gua buat para cewek ya. Jadi aku itu punya cewek itu emang satu ya. Tapi kita itu harus punya cabang gitu kan. Maksud cabang tuh ini pusat ya, yang dicintai banget itu adalah pusat. Nah, cabangnya itu di mana-mana. Yang siapa inisial atau inisial? Yang dicintai banget inisial. Enggak sih, enggak punya inisial. Inisial. Ya. Terlalu banyak. Cintanya masanya jadi enggak punya inisial-inisial apa yang gitu. Yang mau diseriusin yang mana? Aku sih belum benghar. Anjing. Jadi kia buatnya lalaki misalkan nges pengalaman kawinnya punya nges-ngesan ngewel atau skidip pam-pam gitu kan. Intinya duren itu. Intinya duren lah aing gitu kan, duda keren tuh. Nah, jadi nu ngarasakeun ayeuna urang bogoh ka mana, urang bogoh ka di pasti aya rasa bogoh. Cuman kan nu jadi lalaki loba awewe teh lain saukur, hayang ngeunahna lain put. Jadi mana anu cocok? Lain. Mana anu cocok dibawa ka hareupna yang jenjang anu serius gitu kan. Lain ayeuna lain ayeuna ningali lalaki gitu kan. Tapi sering ngeliat aku yo. Itu kan harus bookingan kalau misalkan kita enggak dicas, lobet kan? Bener enggak? Goblok. Bener tuh. Hah? Nah, misalkan kayak gitulah kalau misalkan cowok udah kelamaan-kelamaan ya kalau misalkan enggak punya gas uang, ya tinggal beli aja tante lu. Ini ada yang suka main ke Oyo ya. Ya, ini bookingan orang lain. Ya, kalau misalkan ada bookingan 17.000 ya, terus ngocok. Enggak ya, maaf, aku mah gak pernah open BO gitu ya. Mohon maaf. Aku mah anak kecil, aku mah cuma bisa ngeliatin doang. Iya. Dengerin doang. Ada yang pengalaman adeng gitu kan, pengalaman itu yang buruk kata gitu kan. Pengalaman ini kan podcast gitu, curhat gitu. Gimana? Pengalaman adeng, gimana? Yang dicipok gak kerasa itu gimana, deng? Gimana? Hah? Itu sama hantu apa? Anjing. Gimana, Deng? Gimana? Enggak tahu. Sok ceritain coba. Yang ada yang ceritain. Enggak punya cerita, itu mah emang udah enggak kerasa gitu. Memang hidup kau itu kayak babi lah. Enggak apa-apa. Deng, cerita fiktif ada yang anu misalkan cek ada yang oh itu teh jelek gitu kan. Ada yang buat curhat ke AA ke Puput gitu. Gimana gitu bagusnya cerita ada yang atau cerita AA atau Puput gitu. Aku enggak bisa ngomong-ngomong ke orang lain aku mah. Oh, ya udah. Jadi dia mah orangnya ya skip aja lah. Dia mah orangnya tertutup gitu kan kayak bangetnya halus tertutup kerudungna. Jadi guys gitulahnya ai hirup maning pamalieu tah pasti ai perih mah gitu kan sebenarnya mah aing teh keur gawe ieu teh cuman nya kumaha deui lah gitu kan hirup si ama perih ku sorangan kumaha deui gitu kan udah di jendeui ku sorangan gitu. Enak tong mandang lalaki loba awewe, enak tong mandang awewe loba lalaki inti nama gitulah. Ya aku mah setia. Anu misalkan setianya oke, silakan setia. Anu misalkan awewe loba lalakinya oke, nggak apa-apa. Cuman ada batasnya gitu, ada patokannya, ada ada segi kebaikannya, ada segi keburukannya gitu. Ada yang banyak cowok nggak apa-apa, yang penting kita mah
punya HAM gitu, hak asasi manusia gitu kan. Kamu juga punya HAM. Kamu mau selingkuh silakan, ada yang mau selingkuh berapapun silakan gitu kan. Ngapain harus larang orang lain untuk selingkuh atau jangan? Karena selingkuhan itu gitu, bukan karena di kasur aja. Ya iyalah. Kalau selingkuh itu mau di jalan, mau di kasur, mau di oyo, mau di hotel, mau di mana, itu asal selingkuh namanya ya. Tapi kan yang selingkuh mah enak-enak aja anjing, yang penting ngewe, bener gak? Terus. Ya maaf sekali yang umurnya 17 tahun ke bawah ya, tolong di skip aja. Kamu udah pulang-pulang? Ini umurnya 15. Aku 12 tahun guys. Nyalain bocil guys. Ya kalau misalkan jadi bocil mah ngedengerin aja we. Entah, ada yang kan, ya, ada yang kapan pernah ngerasain sakit hati gitu sama siapa waktu itu teh, sama cerita sama teh? Sama itu. Oh, inisial. Seseorang intinya. Inisial non deng. Inisial deng. Oke, bisa mana nama muka? Enggak kan, deng. Dia enggak bakalan kalau misalkan dia enggak dikasih tahu doang, gitu. Inisial doang, bukan nama asli, bukan inisial. Siapa? Inisialnya dari R. Anjay. Oh, nanti kalau misalkan ada yang kepo tinggal komen R, aja ya. R. Bukan. Saya udah tahu orangnya tapi bukan itu ya. Dia pernah curhat ya, meskipun dia anak kecil dia pernah curhat gitu sama aing. Jadi aing mah mending skip doa aja gitu. Anak kecil juga kan punya hati, ga? Iya, emang punya hati ya, anak kecil juga dia. Makanya dia teh punya hati berarti dia teh udah main gitu kan, udah merasa dewasa, beranjak gak. Dewasa gitu. Bubul udah main berapa kali enggak kehitung ya? Oh, perawan juga kagak. Kita juga sama-sama anak kecil, cuman beda 2 tahun doang. Anjing. Cuma beda 2 tahun. Iya, heeh, ya. Kecil. Ini aja yang udah tuir. Aku udah tuir karena aku udah bulunya udah semeter ada. Ini mah pengalaman we, ini mah pengalaman curhat, sharing lah inti nama. Misalkan orang tuh curhat tuh sharingnya dibotekin karena otak. Gitu kan tuh dibudalkeun ke kepikiran ke jalan-jalan di jalan juga burung kan. Mangkana gitu kan era lelempangan di jalannya. Aing misalkan urang gelo aing era lelempangan maksudna teh loba babaturan gitu. Misalkan di Cianjur loba babaturan mah aing wani gitu lelempangan. Kecuali dia nu gelona di Kota Batu. Nah, eta di Jakarta tah pasti aing nganteran mah isuk teh uduknya. Aing mere gini. Ya gitulah dahnya curhat ti aing sakitu ayana hampura misalkan teka arti sorana. Cuman ya skip lah tong didenge gitu kan. Aing mah cenah ukur curhat we mah rada idiot ah urang ngerasakeun rada garelo bener teu. Enggak ya aku mah dia mereka aja we, mereka aku aja. Aku mah gila dah. Aku mah kan tadi aku enggak ngajak-ngajak ngomong, aku mah diem aja. Mereka berdua aja we. Enggak nyasok we. Sendiri aja we si Ariduan. Tuh kan emang bener. Yang itu nama misalkan orang yang ngerasa dewasa, omongan dijaga, akhlak komonya rajin salat. Itu nama jelema mah tong munafikan lah. Misalkan mana beki kene ngobat, ngerasa. Jangan menjadi orang munafik. Mau ngedak gitu kan, mau ganja, mau apapun itu sabu bodo amat. Yang penting jangan musik hidup orang lain. Dalam intinya mah kita teh sama teman harus saling lah, harus saling ngejagain gitu kan. Daripada sana sini kamu jauh di sini beda, di sini intinya, beda, di sini beda gitu kan. Jangan ngurusin hidup orang lain karena enggak ada gunanya. Nah, lu ngelamun hidup mana betul. Kecuali kok ada yang bayar. Nah, kalau misalkan lu itu misalkan mau ngatur gua berarti lu itu ngejajanin gua makan, gitu udah ngasih harus makan, ngasih makan gitu. Kita harus nyuci baju kita ngasih jajan belanjain kita oke. Nah intinya mah punya patokan sendiri lah hirup mah murninya jadi tekudu riweuh lah sia tong ngatur hidup aing gitu kan. Emang sia mareban aing gitu kan. Emang siapa punya hak apa gitu kan, sama-sama orang lain itu punya HAM gitu, hak asasi manusia. Jadi lu gak usah ngusikir orang lain lah, ngapain sih gitu kan, gak ada kerjaan banget anjing. Jangan pernah menilai seseorang itu dari katanya, tapi harus dari nyatanya. Ya betul, tapi jangan pandang orang lain itu misalkan ada yang pakai kerudung, ada yang enggak. Misalkan ini kan berdua pakai kerudung nih ya, pakai kerudung itu kayaknya ngelonte, jangan pikiran kayak gitu.
oh orang lain itu rambutnya pirang gitu kan, oh dia tuh lonte. Nah jangan kayak gitu. Jadi pikirannya tuh harus positif, negatif harus dipilih mana benar atau enggak, fakta atau enggak gitu aja ya. Pakai tunggu sok hamil tihula? Nah, eta bener ta. Kita yang pakai kerudung kelihatan gitu suka hamil duluan. Contohnya seperti itu karena kerudung itu kewajiban, jangan nyalahin kerudungnya tapi salahin orangnya. Cuman kan kerudung kewajiban gitu kan. Kalau misalkan kita suka bener-bener ngaji sok ngaji gitu kan, kalau misalkan kita suka mabok sok mabok gitu kan, yang kuatnya nanti juga ada berhentinya lah, ada bosannya gitu. Enggak usah sekarang ngatur hidup orang lain. Semane mah cenah tinggalin jaman gaulan kieu-kieu. Padahal mah ulah kitu antep we eta mah hirup batu da orangnya pernah ngarasakeun teu balik gitu. Karena kebahagiaan orang itu beda-beda. Enggak gitu. Semua kebahagiaan orang itu sama. Jadi tong ngaturlah hirup batu mah. Yang penting mah hirup mane alus, hirup mane alus, hirup aing leuwih alus gitu. Soalnya aing aing di dia pangkasepna soalnya tuh nya aing pangkasepna tuh garoreng cuma kasepnya. Sorangan anjing mah laki. Oke. Okay. Ya sekarang udah dulu ya. Mau sekarang teh saya teh mau gini, mau lanjut lagi. Penutupan put. Ya, udah nih. Dari tadi udah direcord. Put. Kumaha? Mau tanya? Tanya apa? Kamu punya Instagram? Enggak punya. Punya lain? Enggak punya. Apa-apa yang punya? Kamu open BO tapi? Enggak. Oh, kirain ya udah. Skip aja nanti kita kenalan ya soal komen komentar. Follow IG aku aja. Oh, follow IG tuh. Apa? Ntar ditulis di bawah aja. Oh, nanti saya tulis di bawah deskripsi atau di layar lo ya. Ya udah. Saya Ridwan. Bella. Ya udah. Assalamualaikum. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Anjay.